بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد qala asy al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin wa al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab al-mar'ati wahdaha takunu safan ini bab ya babun al-maratu wahdaha takunu safan hadza babun ini bab al-maratu Perempuan itu wadah sendirian dia menjadi soft. Jadi perempuan sendiri juga eh, cukup. Jadi enggak usah ketika dia sendiri dong berdua anak laki nggak usah, udah di belakang aja. Wa kalah ada sana Abdullah ibnu Muhammad qala ada sana. Sufyan Qala hadatsana Sufyan an Ishaq an Anas ibn Malik qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummi khalfana dari Anas bin Malik dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik. Ah. Ya. Beliau cerita tentang perempuan ibunya. Solat itu aku pernah solat. Solat itu anak. Ya, anak taukid mati dia. Ya. Aku pernah solat benar-benar. Aku pernah solat. Ya. dan ada seorang anak yatim fi baitina di rumah kami khalfan nabi di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi dan sedangkan ibuku ummu sulaim yaitu ummu sulaim khalfana di belakang kami ya. jadi nabi jadi imam lalu di belakang nabi Anas bin Malik Ya, berdua eh Anas bin Malik berdua sama anak yatim di belakangnya lagi ibunya. Ibunya sendiri. Jadi ketika itu Ummu Sulaim enggak masuk ya dalam barisan ya, anaknya Anas bin Malik. Tapi Ummu Sulaim di belakang sendiri. <coughs> Ini menandakan bahwasannya seorang perempuan sendiri jadi sob. Kalau laki enggak. Ya. Yeah. Kecuali ya. Yeah. Yeah. Kecuali makmumnya sendiri. Itu pun kalau makmumnya sendiri dia harus dekat kepada imam. Yaitu kaki Im, kaki makmum di belakang tumit imam. Ini tumit imam nih kakinya di sini. Ya. Kalau udah ada datang satu lagi, ada dua datang satu lagi di sini, mundur di sini. Entar ada datang satu lagi, sebelah kanan lagi. Datang satu lagi, sebelah kiri. Satu lagi kiri, kanan. kanan. kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri. begitu pula kalau umpama rame padat, padat yang sekiranya enggak bisa masuk, maka kita dirinya di mana? Yang namanya kanan di mana kanan? No, ini imam, ini padat, ya, mundur sini, sini ya ini imam, ini imamnya umpama, ini imam, ini jamaah ya bukan sebelah kanan kemudian di sini kanan ini kanan imam kan di sini ya bukan di sini pojokan ya di sini sebelah kanan sedikit ya. terdatang lagi orang nah kemudian dia pun jangan sendiri dirinya kalau sendiri nggak jadi uh, jadi sih ya cuma tafu tuh tuh jamaah luput fadilah berjamaah. Maka kalau begitu bagaimana caranya? Tak, dia dekat. Diri dulu dekat. Ya. Dekat. Um, sekira tangan kita sampai ya. Diri di belakang makmum yang umpama kita masuk ke kepadanya nggak bisa. Kita diri di belakang makmum lalu kita takbir. Allahu akbar, habis takbir baru kita tarik, tarik ke satu biar bisa bersama kita berdua. Ya, Jadi, jangan sendiri itu kalau umpama padat kita nggak bisa masuk. Nah, kalau kita bisa masuk, kita masuk. Jangan biarkan di depan kita sop dalam keadaan longgar. Kenapa longgar? Karena ketika longgar, ya, yang sekiranya kita dapat masuk ke dalamnya, maka kalau kita sembahyang juga di situ, kita enggak masuk ke dalamnya. Tafutu fadilatul jamaah, luput fadilah berjamaah. Bahkan bukan ini, itu aja. Andai kata orang ingin lewat di depan kita, boleh tuh. Sekalipun banyak di belakang itu, sok. Orang di situ berbaris sekalipun banyak. Ya, banyak dia. Boleh. Nah, begitu aturan kita di dalam uh, berdiri. Nah, itu tadi ada ini uh, Ummu Sulaim ibundanya Ya, Anas Sahabat Anas bin Malik, Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, Sahabat Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini beliau seorang ibu yang sangat teguh pendiriannya, seorang ibu yang hebat. Beliau pernah dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Malik bin Nadhar. Dilamar oleh Malik bin Nadhar. Kemudian melahirkan seorang anak. Itulah Anas bin Malik. Anas, babanya Malik. Sebutnya dengan Anas bin Malik. Kemudian Setelah menikah beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang daripada wanita dari kaum Anshar yang masuk Islam. Masuk Islamnya beliau enggak ya, semudah itu. Penghalang yang pertama adalah suaminya. Betapa tidak suaminya suami gimana rasanya suami orang yang paling dekat di keluarga suami kita kalau sama istri masih rada malu sama sama anak masih rada malu tapi sama suami enggak kita di bagian mana tubuh kita sama suami enggak masalah begitu begitu pula suami dengan istri jadi dekat banget Orang pertama yang menghalangi masuk Islam beliau adalah suaminya yaitu Malik bin Nadar. Kemudian Malik bin Nadar menghalangi dengan segala upayanya akan istrinya bagaimana supaya istrinya ini bisa kembali lagi kepada kepercayaannya semula yaitu menyembah berhala. Namun, ya, Omusulaim beliau seorang perempuan yang sangat tegar dan ya, teguh pendirian. Itulah yang namanya hidayah kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan karang di tengah lautan yang tidak bisa dihantam berbagai hantaman sekuat apapun walaupun ombak yang menerjang dia tetap sampai-sampai dia dikatakan beliau dikatakan oleh suaminya engkau telah musyrik dijawab oleh ummu salim aku tidak musyrik aku beriman. Bukan musyrik, aku beriman. Kemudian anaknya diajarkan oleh Ummu Sulaim, diajarkan, dibimbing, mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyadu an ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lalu dikatakan oleh suaminya, engkau jangan merusak anakku. Aku bukan merusak, aku mengajarkan, aku membimbing. Memang di sini pentingnya seorang istri. Jadi kalau kita pengen punya istri, ya, jadi carilah istri yang pinter, soleh. Uh, biar jadi, biar dicari ama istri yang suami yang soleh, jadilah seorang perempuan yang pinter yang soleh. Terus dihalang-halangi, oleh suaminya kemudian satu saat suaminya pergi ke medan perang eh, pergi ke satu tempat ya lalu ya ketika pergi ketemu musuhnya ketemu musuhnya kemudian ya berantem ya lalu dibunuh lah ya suaminya, suaminya. So, suaminya Sulaim, beliau, so, meninggal suaminya. Semeninggalnya suaminya Ummu Sulaim, beliau semeninggal suaminya Ummu Sulaim beliau mengatakan, sekira mengatakan saya tidak akan ya. Jadi apa? Saya tidak akan membiarkan saya tidak memberikan. Saya tidak memberikan Anas bin Malik makanan, sehingga dia meninggalkan musim susuku. Maksudnya apa? Beliau selalu kasih susu terus sampai dia mau meninggalkan susunya. Maksudnya apa pula? Setelah itu, beliau pun mengatakan, "Saya tidak akan nikah lagi sampai dia tumbuh dewasa." Nah, memang seorang ibu yang baik, ketika suaminya meninggal dunia, dia nggak kawin lagi, tapi dia jagain anaknya. Ketika anaknya masih kecil-kecil, entar kalau udah besar ya terserah deh. Kenapa begitu? Sebab ketika dia nikah, anaknya masih kecil-kecil, ini dikhawatirkan. Uh, istrinya akan lebih sayang kepada suami barunya daripada anaknya. Ketika anaknya masih kecil-kecil, kecuali kecil, sudah besar-besar, dewasa. Kemudian uh, Rasulullah Sallallahu uh, kemudian Rasulullah sudah 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 hadir di kota Madinah ketika itu ya. Ibundanya menyerahkan anaknya kepada Rasulullah. Hmm. Ibundanya menyerahkan anaknya kepada Rasulullah. Ya. Ibundanya menyerahkan anaknya kepada Rasulullah. Nah, ini ketika Rasulullah hadir ya, ketika Rasulullah hadir di Madinah jadi, ketika Rasulullah hadir di Madinah, orang-orang pada berdatangan memberikan harta benda karena punya harta benda. Ibu hendaknya hadir, datang, pengen ikut, serta membantu Rasulullah. Enggak ada yang dapat dibantu oleh beliau kecuali menyerahkan anaknya, diserahkan anaknya. untuk melayani Rasulullah sallallahu Ah, kemudian Ummu Sulaim kan anaknya sudah diserahkan kepada Rasulullah untuk bantuin Rasulullah. Ini berita ini heboh kalau bahasa kita tuh ya. Terkenal akan kemuliaan Ummu Sulaim yang di mana ya, beliau itu menyerahkan anaknya untuk menjadi ya khadimnya Rasul, bantuin Rasul mulianya Ummu Sulaim. Kemudian berita ini didapati dengar oleh seorang saudagar kaya Abu Talha namanya. Ya, Abu Talha Kemudian Abu Tolha melamarnya. melamar Ummu Sulaim. Lamar dengan membawa mas kawin yang begitu mahal. Ya, diceritakan dalam sejarah dilamarlah tapi Ummu Sulaim bukan orang yang mata duitan ya, ya. <laughs> jadi, beliau seorang perempuan yang teguh pendirian ya, enggak gampang kegoda itulah yang semestinya seorang da'i ya, jangan nerima duit oleh ya, seseorang yang ada tujuannya kecuali enggak ada tujuan apa-apa jadi -apa. ya, bagi kita ambil, enggak dibagi jangan pernah mengharap. ditolak sama kaum Muslim, ya, singkat cerita ini. Kemudian datang lagi Abu Talha dengan segala ya, daya upayanya dan cintanya yang murni. Orang udah cinta kan susah ada cinta. Terus berjuang, berjuang dan berjuang terus dengan membawa, ya. Kepunyaan yang lebih yang banyak lagi. Hmm. Kemudian di, dibawain emas. Hmm. Dibawain emas sebelumnya dikatakan kepada ya, Abu Sulaim, ya, kepada Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Thalhah ketika datang lagi kepada beliau Wahai Abu Talha, engkau adalah laki-laki yang enggak pantas untuk ditolak. Ya, tapi saya ini kan orang Muslim, enggak pantas menerima orang kafir itu. <laughs> Kata ya, Abu Talha, ya itu enggak biasa buat kamu seperti itu. Ada sesuatu yang biasa, kamu, apa tuh kira-kira? Yang biasa buat saya, emas dan perak. Jadi ditawarin emas perak. Kata Muslim, aku enggak butuh emas perak. Aku enggak mau emas perak. Jadi kirain Abu Talha, Ummu Sulaim itu akan tergiur dengan emas perak. Yang banyak berlimpah. Disodorin emas yang begitu banyak. Kirain Abu Talha, Ummu Sulaim mau dilamar. Umumnya, perempuan kan begitu, enggak semua gitu ya. Dika, ketika ada duit, langsung berubah tuh. Kemudian, apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin apa-apa, kecuali satu: masuk Islam yang kau akhirnya. Abu Talha masuk Islam, tapi sebelumnya ditanya dulu. Lalu siapa yang akan membimbing saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Lalu disambut baik oleh Rasulullah. Lalu beliau pun mengucapkan dua kalimat syahadat dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya jadilah kita seorang yang teguh jangan gampang kegoda dengan dunia harta benda. Ya. Jadilah kita seorang istri yang ya, yang yang bisa membimbing suami. Yang yang pen, pendiriannya teguh. Walaupun harus bertentangan dengan suami kalau umpama untuk menegakkan kalimat Allah. Walaupun mesti berpisah dengan suami untuk membela agama Allah, ya, kalau bisa sih jangan sampai gitu. Ya. Tapi kalau nggak ada pilihan, apa mau dikata? Dan juga menjadi seorang jadilah seorang istri yang sayang dengan anaknya, sayang dengan anak. Ketika suami meninggal, anak. Kemudian juga jadi istri, jadilah istri yang menjadi ya, wakil suami bisa mengajarkan anak. Hmm. Itu diantaranya hikmah, mudah-mudahan ya menjadi manfaat, Amin ya Allah.